Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, khutul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita tengok buku kecil kita ni dulu. Kita masuk muka surat ke-6. Kata penulis buku kita ini, Al-Wara' ini, dia kata tidak merokok kerana keharamannya. Dia beritahu haram terus serokok. Saya tidak tahu serokok ni haram ke tak haram, saya tidak tahu. Sebab saya tak terlibat dengan fatwa. Tapi kata haram tu syu'ah bagi pasal KIT. Dia kata tidak diragukan lagi merokok memudaratkan kesihatan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُكَةِ. Maksudnya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wallahu ta'ala alam ikhwan, Allah ta'ala yang maha mengetahui. Yang kata rokok ni tak bagus untuk kesihatan adalah pengamal kesihatan. Sama ada daripada doktor ataupun daripada pengamal kesihatan ataupun mereka ini orang yang terlibat dengan kajian-kajian tentang bahan-bahan yang ada dalam rokok. Tetapi baru-baru ini ada pula kajian baru daripada beberapa profesor. Dia pun menemukan bahawa fakta yang menyatakan rokok boleh bagi rosak limpa jantung adalah fakta yang tidak tepat. Adalah fakta yang tidak tepat. Jadi antara dua pengkaji ini nampaknya ada khilaf. Dua-dua pengkaji. Dua-dua masuk lab. Masuk makmal. Wallahu ta'ala alam. Sungguhkah? Ada orang, kan kita pergi ke hospital, dia berbual batang rokok tu besar. Lepas tu dia tujuan ayam bateri lah, ayam tar lah, macam-macam ayam duduk dalam tu, ada rendam dengan arak lah. Kajian yang baru ni kata kesemua itu tidak tepat. Wallahu ta'ala alam, tak tahu. Tetapi apa yang kita tahu ikhwan, apa yang kita tahu, ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 195 ini beritahu, ayat ini beritahu kepada kita ikhwan bahawa wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Ayat ni ikhwan betul lah begini, tapi saya ingat dalam Ibnu Katsir pun ada baca ayat ini, dia berkenaan dengan perang. Dia berkenaan dengan perang. Bila ada sahabat Nabi kata, apa bahasa kita kata, dia bila tengok apa nama geng musuh ada balik sana, dia kata hawin aku kuat-kuat supaya aku masuk ke dalam kubu depa tu, aku jatuh dalam kubu depa. Sebab dia nak serang dia. Depa kata kat dia, depa kata janganlah buat lagu tu. Sebab ini ayat Allah Taala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dia kata salah. Ayat itu bukan makna demikian. Ayat itu menyatakan jangan kita campak diri kita dalam kebinasaan, jangan kita biar musuh melanda kita. Sebaliknya kita kena kalahkan musuh, sama ada dengan senjata ataupun dengan emosi. Kalahkan musuh.
Jadi kalau kita duduk saja, kita biar musuh menyerang kita, kita mencampakkan diri kita dalam dalam kebinasaan. Kemudian ayat ini dibawa dalam perbincangan secara, mungkin orang panggil secara usul lah kot, orang nak cari hukum bagi satu-satu perkara, kerana Quran ini lafaznya pun juga mukjizat. Maka apa sahaja perkara yang boleh merosakkan kita, dalam keadaan kita boleh defend tapi kita tak defend, kita boleh pertahan, kita tak pertahan, kita biar, maka itulah kita telah merosakkan diri kita. Tapi masalah dia, tuan kitab kita ni, dia buka tajuk ni, dia bawa ayat ni secara khusus untuk menjadi dalil tajuk dia. Orang yang serokok, tajuk dia, dia kata tidak merokok, maksudnya jangan merokok kerana keharamannya. Maka dia bawa dalil ni. Maka secara apa, secara pendalilan agak kurang tepatlah. Secara pendalilan, sebab ada hadis-hadis lain, la darar wa la dirar. Nabi kita, jangan kita memudaratkan dan jangan membawa mudarat. Kalau kita nak bincang ayat ni dengan hukum isap rokok, orang yang isap rokok ni sampai kiamat kita tanya dia tak ada apa pun, dia kata mati bukan kerana rokok. Kalau ada orang etikat mati kerana rokok, syirik oh. Dia kata syirik oh. Sebab ajal maut tangan Tuhan, tak ada kena-mengena. Makhluk tak bagi bekas. Kalau kita etikat makhluk bagi bekas, syirik khafi. Jaga akidah dia. Tapi tak apalah. Tetapi hakikat dia yang kita tengok, orang yang seokok ni, ini dia mengaku ke, dia tak mengaku ke, ini adalah hakikat. Sama ada dia seokok nama sigaret tu, atau dia seokok nama apa tu, vape yang asap berkelun tu, dia sedar, dia tak sedar, dia telah menyakiti orang di keliling dia. Yang tu confirm. Yang ni malah petaka orang yang sokok. Ini dosa amat-amat besar. Sebab Nabi tak benarkan kita mudarat diri kita, ataupun kita pelihara mudarat tak main ke kita, kita bawa mudarat itu, kita alih kepada orang lain. Tak boleh. Tidak boleh. Maka kalau orang ni nak isap rokok, dia kata tak ada dalil yang menyatakan rokok tu boleh bagi rosak kesihatan, sebab doktor isap rokok pun ada. Okeylah, doktor isap rokok, ustaz isap rokok ada. Itu yang terlibat dengan bagi hukum hakam. Bila pergi ke airport kan, dia lari masuk tempat merokok. Sekali dia keluar, dia ternampak dengan saya. Saya baru tahu rupanya kaki rokok. Tapi dia bukan kaki rokok, pakcik. Dia mulut rokok. Dia isap tu kot mulut, bukan kot kaki. Kalau orang bagi nasihat pada orang pun, dia pun tak boleh mengelak daripada menyakiti orang. Habis isap rokok, saya tak tahulah kalau lepas isap rokok, dia boleh amalkan bersugi mulut, masuk dalam saf supaya dia bernafas, tak bagi ke orang kita bercakap dekat dengan dia, dia jawab, nafas dia keluar, dia tak bagi mudarat, kita masuk dalam aircon dengan mulut dia tu, dia bercakap. Kalau dia boleh jaga benda tu, kemudian dia kata, saya sampai hari ni sihat, tak ada apa, jantung pun tak sakit. Tak sakit apa, alhamdulillah, walaupun saya isap rokok. Bahkan kalau tak isap rokok, saya sakit. Maka dia pun bawa usul fiqah. Ha? Apa yang mala yutimu bihi, mala yutimu bihi, apa itu apa dia kata, apa yang tak dapat disempurnakan perkara itu melainkan dengannya, maka dia menjadi wajib. Mala yutimu bihi wa mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang kita sebenarnya nak buat benda wajib, tapi kalau tak ada satu dua perkara ni, benda wajib tu tak dapat buat, maka automatik satu dua perkara tu jadi wajib, walaupun kita bukan nak buat dia. Maka kita nak semayang, nak khusyuk, nak reja supaya tangan kita tak ketak, tiba-tiba dengan kita tak isap rokok jadi ketak. Isap rokok ni bukan wajib, tapi dengan tak isap rokok dia jadi ketak. Dia tak boleh fokus,
bawa motor macam nak kena strok semua ke kanan aja. Kena-kena sebacang tu, alhamdulillah. Maka dia pun bawa lah kaedah usul fiqh. Kita yang pentingnya sihat. Tapi dengan tak isap rokok sakit. Maka dia kata, saya kenal lah isap rokok. Saya tu dia lah, bukan saya yang cakap ni, dia tu. Kamjak tu lah. Allah Ta'ala alam, terpulang lah. Kajian-kajian ini, ikhwan, kita boleh pakai buat sementara waktu saja. Dunia akan berubah. Sebab kajian ni tak pernah tepat. Tak pun, demi Allah, kajian tak pernah tepat. Kalau orang yang kaji tu kianat, hasil kajian akan jadi koleh. Kalau orang yang kaji tu jujur, hasil kajian jadi koleh. Kalau orang pergi sampai ke bulan, dia buat kajian. Kalau dia pergi ke bulan tu, kawan nak bawa fakta, dia kaji, dia tu jujur. Fikiran dia okey, emosi dia okey, dia jujur. Jujurlah kajian tu. Jadi untuk memastikan kajian tu jujur, kita ni, kita yang menerima hasil kajian, kita bukan pernah naik di atas. Nak tahu lapisan ozon ni betul-betul nipis ke? Panas bukan sejak hari ni, sejak dulu orang mengadu panas. Cuma orang tua-tua tak tahu lah ozon tu nipis ke tak. Tapi kalau kawan yang pergi ke atas tu, dia bagi maklumat pada kawan di bawah, kawan yang di bawah tu jujur. Maka kita dapat hasil kajian yang jujur. Esok mai pula satu orang kianat, dapat pula kajian yang baru. Saya tanya ke Dr. Nick, makan ini apa itu, makan telur ayam merah, telur apa, telur ayam hak yang apa, yang kuning tu, telur kuning, betul ke kolesterol? Dia kata para ahli saintis khilaf. Hakikatnya kolesterol tidak datang daripada benda-benda yang Tuhan buat. Kolesterol datang daripada benda-benda sampingan. Kita makan buah. Kalau kita confirm dia ada kolesterol, kolesterol itu bukan kolesterol yang merosakkan badan. Maka bagilah negatif dengan apa itulah, lawan pada negatif itu kan. Dia bagi. Tapi kalau yang kita ambil luar daripada ciptaan Tuhan ni, itu mungkin ada. Kata kita makan kulit ayam, orang kata kolesterol tinggi. Ya, dari segi dalam kulit ayam tu ada kolesterol, ya benar. Dia ada kolesterol. Tapi kolesterol tu kolesterol apa? Yang merosakkan atau yang tidak merosakkan? Minyak zaitun pun ada kolesterol. Sebab nama je minyak, dia ada kolesterol. Tetapi minyak zaitun punya kolesterol membantu badan. Dia bukan merosakkan badan. Pasal itu kita perlu kolesterol yang ada dalam minyak zaitun. Makan minyak zaitun. Ada tak kolesterol? Ada. Tapi dia kolesterol jenis positif. Tapi kolesterol yang mengancam kita ni hak mai daripada yang bukan-bukan ni. Cekedilah, senek, maggi lah. Manusia yang pergi campur ingredient-ingredient dia, yang tu memang bagi rosak. Tapi yang Tuhan buat kepada kita ni tidak banyak merosakkan, sebab dunia dan semua makhluk yang Allah buat untuk manusia. Tuhan tidak menjadikannya yang merosakkan. Itu pun khilaf rupanya. Kita makan dulu kan, kita takut makan kambing kan. Dia tengok-tengok, lah orang kata tak apa pula makan kambing. Tak apa pula makan kambing. Dulu takut nak makan susu kambing, takut daging kambing, takut bau kambing pun takut. Bau kambing aja terus darah tinggi nak. Punya darah tinggi ni takut dengan kambing. Tapi sejak-sejak duk mengaji sunnah ni, duk kata Nabi suka makan kambing, kita pun nak try lah makan. Dah orang kata apa makanan sunnah, kita pun gagah makan. Bila simpan dalam kepala ni sunnah, simpan sunnah tubuh dulu, dan dah makan kambing tak ada apa darah. Picit pun tak ada apa. Inilah nama dia kajian. Kajian tak pernah tepat. Tapi hukum Tuhan benar, tak pernah berubah. Di mana saja hukum Tuhan tak pernah berubah. Jadi ikhwan, Tuhan kita berita kata tidak merokok kerana keharamannya. Maka saya sangat setuju kalau kita melarang orang merokok.
sebab dia hisap aja rokok, dia bagi mudarat orang di sekeliling dia. Batuklah dengan bau dia tak sedap lah. Dia tak peduli. Dia tak peduli. Dia hisap vape tu asap pita mana. Dia tak peduli. Ya, baguslah yang kerajaan buat baru kan. 900. Denda. Itu pun dua kawan kita yang kena denda tu pun. Dia tunjuk surat denda. Dia seronok. Dia seronok kena denda. Alhamdulillah. 900 dia kena denda. Dia seronok. Dia kata saya orang pertama kena denda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 900 dia bayar. Untuk apa? Tak tahu. Ada ustaz-ustaz hak jenis pakai kereta besar-besar ni, dia highway, dia pecut lah. Bum, dia nak pergi kuliah kan, kereta elok lah. Bum, dia pecut 103, 104. Bulan-bulan bayar saman lah. Saman memang kena. Saman kena. Sekali dia bayar saman sebulan 700 600, kadang-kadang mencecah sampai 1000. Saman saja. Tapi ustaz ni tidak merokok. Tapi dia habis duit bayar saman. 600 700 tu kalau dia terserah buat apalah. 600 700 tu kalau dia masak bagi orang miskin makan, berapa orang boleh makan? Banyak. 600 700 dia bagi kepada polis, apa manfaat? Untuk kita lah berarti 700 banyak saman meleleh yang mata. Tapi untuk penceramah, dia nak kerja kuliah subuh, lepas tu kuliah duha, lepas tu dia nak pecut lagi, kuliah lohok dia, kuliah asyak dia, kuliah maghrib, lepas tu nak baca talqin lagi, pecut. Tak heran lah kan, banyak lah betul. Tetapi itu juga apa yang disebut oleh Al-Quran. Janganlah membinasakan. Janganlah. Sebab benda tu boleh buat benda lain. Orang ni kalau dia tak pernah hidup dengan susah, dia tak tahulah nilai 5-600. Tapi kalau dia pernah susah, 5-600 tu nak bayar sekolah anak. Macam kita lah, macam kita ni orang kampung, besar tu, besar tu ha. Tapi di samping satu sudut, kita nak atas khutbah, kita kata itaqullah, bertakwa pada Allah. Lepas tu dalam ceramah kita cerita, saya bulan ni bayar saman 600. Jubah kita pakai, serban kita pakai, berdiri kita hati aku terbuah kata itaqullah, dengan pengalaman kita cerita tu, dia tak masuk. Orang bertakwa dia tak buang lah duit kot tu. Saya rasa banyak lagi boleh buat. Kalau banyak sangat duit mebuah, tabung Baitul Rahman, buah tabung sini. Kita tahu nak buat program apa. Kita boleh bagi orang miskin makan, orang gelandangan ha. Jadi ikhwan, kata dia tidak merokok kerana keharamannya. Mungkin kita ada fatwa kot haram merokok. Tapi fatwa tinggal fatwa sahaja. Orang tak peduli sangat dengan fatwa ini. Tetapi kita patut mencela orang yang serokok kerana dia sangat memudaratkan orang sekeliling dia. Dia tidak berhak. Dia nak isap rokok ke, dia nak terdarah dadah ke, ganja ke, panah pergi kat dia. Tapi apa hang, apa hal awak ni menyakiti saya di sebelah awak? Saya ada hak untuk minum, untuk makan tanpa menyedut udara rokok awak. Saya nak hidup dengan sihat. Apa hak awak bawa asap tu mai ke hidung saya? Diri saya, sihat saya, saya jaga kesihatan saya. Tiba-tiba asap rokok yang hang sembok daripada mulut dan hidung hang tu mai ganggu aku. Dia kata, pasal apa hang duduk sebelah aku? Tak, aku mai duduk dulu baru hang mai. Hang ganggu aku, bukan aku ganggu hang. Maka sewajarnya bila ada orang yang sokok lagu tu, kita bangkit-bangkit, kita pi. Kita kata, hang kalau nak sokok, dia terbaling. Hang tak berhak ganggu aku. Tapi sekarang, dia pula hambat kita. Dia kata, kalau tak mau kena sokok, melingkup balik. Dia suruh kita balik. Inilah kebiadaban manusia yang merokok. Walaupun dia ustaz, dia tetap biadab. Baik. Dia kata, bila seokok ni buat termasuk benda haram, ini kata tuan penulis kita ni, melazimkan benda yang haram menjadi sebab doa tertolak. Ini dia bawa kepada kita satu riwayat dalam riwayat Muslim. Dia bawa kepada kita satu riwayat dalam riwayat Muslim, iaitu Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim. Dia bawa ni tengah-tengah hadis.
Dalam riwayat Muslim Nabi kata, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa annallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, wa qala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu saliha inni bima ta'maluna 'alim. Allah kata, wahai manusia, Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik. Allah Ta'ala maha baik. Innallaha tayyibun. Allah Ta'ala itu maha baik. Sifat Allah Ta'ala itu suci, bersih. Sifat Allah Ta'ala itu zakah, taharah, salamah, minal khubuth. Bersih daripada benda-benda yang cemar. Allah tak suka benda-benda yang huduh ni. Maka Nabi kata, la yaqbalu illa tayyiba. Sekali-kali Allah tidak menerima melainkan yang baik-baik. Melainkan yang baik-baik. Allah Ta'ala itu tayyibun, maha bersih, maha suci, maha taharah dia, maha salamah dia. Daripada benda-benda yang keji dan buruk, Allah Ta'ala dibersihkan dia daripada benda-benda buruk. Sifatnya, dirinya, perbuatannya sangat bersih. Sehingga kita belajar dalam akidah kan? Kita belajar dalam akidah, dia ada apa? Kita beriman dengan qada yang baik dan yang buruk kan? Kita beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Para ulama kita bincang. Maksud takdir buruk ni bukan kita nisbah pada Tuhan. Nisbah yang buruk tu pada pandangan manusia. Pasal tu dia dikatakan buruk dan baik. Pasal apa ini takdir baik? Nisbah pada pandangan kita. Pasal apa dia dikatakan buruk? Nisbah pada pandangan kita. Kerana di sisi Allah, Allah Ta'ala buat semua baik. Hatta Quran kata pada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Fil barri wal bahr. Rosak darat dan laut di atas tangan manusia. Lepas tu di ujung tu Allah Ta'ala kata, liudhiqahum ba'dal lazi amilu la'allahum yarji'un. Ayat ni yang pandangan manusia tak boleh tengok. Pasal tu disandarkan takdir itu buruk pada pandangan dan usaha manusia, bukan disandarkan pada Tuhan. Kenapa? Allah Ta'ala kata dia bagi fasad fil barri wal bah, rosak darat dan rosak laut. Lepas tu Allah Ta'ala kata hasil tangan manusia. Allah kata dia nak manusia dengan kerosakan itu manusia kembali pada Tuhan. Dan tidak ada satu kebaikan lebih besar daripada seorang hamba kembali pada Tuhan. Itulah kebaikan yang paling besar. Tapi dihinggut, disedarkan manusia kembali pada Tuhan dengan keburukan manusia. Bukan kata musibah tu tiba-tiba Tuhan bagi. Bima kasabat. Bima kasabat aidin nas. Bima kasabat aidikum. Daripada kerja kamu, kamu makan hasil dia. Itu natijah dia. Kamu buat ini, kamu dapat itu. Kamu tak buat ini, kamu dapat ini. Maka keburukan-keburukan yang datang adalah hasil manusia, sandar pada manusia. Tapi takdir Allah yang baik ini, la'allahum yarji'un. Tuhan kembalikan manusia kepada Tuhan. Pasal itu Allah Ta'ala itu maha baik. Tiba-tiba dengan kebaikan Tuhan buat tu manusia duk pisak okok. Lepas tu menyakiti orang lain pula. Oh subhanallah, sangat tidak masuk. Lepas tu Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman dengan apa yang Allah Ta'ala perintah dengannya segala para rasul. Allah berfirman kepada rasul, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat wa'malu saliha inni bima ta'maluna 'alim. Allah kata, wahai rasul, wahai para utusanku, wahai rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang saleh. Sesungguhnya aku sangat mengetahui apa yang kamu lakukan. Lepas tu Allah berfirman kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Maka baru datang hadis ni, baru datang yang tuan kita tulis ni. Summa zakara rajul yutilu safara. Dia potong habis hadis-hadis di atas tu, dia bawa tengah je.
maka barulah sampai pada perkataan itu, summa zakara rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamudu yadaihi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li zalika. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari benda yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, diberi makanan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah memperkenankan doanya? Kata dia, hadis ini hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Hadis ini kita baca baru seronok lagi, ada nama Abu Hurairah. Hadis yang kita akan baca kemudian tak ada nama pula dah. Dia ini masalah kot, masa dia tulis buku ni dia ada kelain dengan bini dia kot. Sebab dia pun nama, dia bagi susah kita. Susunlah bagi elok-elok buku hadis ni, jangan buat maipet. Baik ikhatul iman, ya, seolah-olah penulis kitab kita ni dia nak mengaitkan hadis ni dengan tajuk di atas. Bila dia kata rokok tu haram, dia ada halangan dengan doa termakbul. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya ikhwan, kalau kita minta benda haram sekalipun, kita buat benda haram sekalipun, bila kita minta ke Tuhan, bahagian Tuhan bagi tu ada. Ada. Sebab dia janji kan, udu'uni astajib lakum. Ha, minta aku nak bagi. Cuma doa ni kita kena pecah dua lah. Dalam hadis Nawas bin Sama'an kan, Nabi sebut dalam riwayat Abi Daud, Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Ada bahagian doa jadi ibadat, ada doa dia jadi masalah, ada doa jadi ibadat, ada doa dia jenis masalah, doa ul masalah. Jenis kita minta, jenis minta, jenis minta, minta tu selamat ni kita minta ke Tuhan. Dan ada bahagian doa dia jadi doa ul ibadah. Doa ul masalah bermakna kita minta permohonan kita pada Allah, Tuhan bagi. Yang ni kita tak boleh halang lah orang nak minta apa. Tok Bomo pun dia percaya dengan Tuhan. Dia pun beritahu kan, dia khatiyah. Tuhan yang menyembuhkan. Walaupun dia pakai tangkai lah, dia pakai apa, dia bela jin, dia abang, dia khatiyah. Dia kata jangan duk percaya, makhluk-makhluk ada kuasa. Dia pun ni makhluk Tuhan juga. Dia percaya. Tapi dia buat benda salah. Dia minta ke Tuhan, dia pergi bertapa. Masa bertapa tu pun dia mencari diri, diri dalam diri, nak mengenal Tuhan. Maka dia dapatlah ilmu boleh berubat. Dia kata ini kurnia daripada Tuhan, inilah dunia. Dia tak pernah pisahkan diri dia dengan Tuhan. Tapi perjalanan yang dia pergi itu perjalanan yang Tuhan tak suka. Apa saja dia minta, dia berada pada bab doa ul masalah. Doa masalah ni bahasa Arab bermakna meminta lah, memohon. Cuma masalah Melayu ni raplah lah. Kita minta pada Tuhan. Tapi adakah doa itu akan berperanan sebagai al-ibadah? Belum tentu lagi. Semua doa yang dia naik tahap jadi ibadah, dia akan membantu dunia kita dan akhirat kita. Pasti. Tapi doa ni kalau dia duduk pada kadar doa saja, dia belum tentu akan bantu kita di hari, di hari akhirat. Orang kafir pun minta juga ke Tuhan, Tuhan bagi ya. Tapi dengan apa dia minta di dunia, dia juga minta bahagian dia selamat di hari akhirat, tapi dia tak selamat kerana doa dia tak naik menjadi ibadah. Tuhan ni ikhwan, kita yang kita duk belajar di dalam ilmu akidah, kalau Tuhan bagi satu benda, Tuhan izin satu benda jadi, tak mesti dia redha. Antara izin dan redha dua bab yang berasingan dalam ilmu akidah. Yang dia bagi tak mesti dia redha. Yang dia tak bagi, yang dia tak bagi tidak mesti dia tidak redha. Dan yang dia bagi tak mesti dia redha. Izin bab lain. Benda tu terjadi, dia izin terjadi, dia izin, bukan mesti itu makna dia redha. Tak. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia kan, wa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu
fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Allah jawab, kalla balla tukrimuna al-yatim. Ada insan diuji dia dengan rezeki yang banyak, dengan itu, dengan ini, dia pun keluar cakap. Dia kata, Rabbi ahanan. Alhamdulillah, dia kata, Tuhan nampaknya duduk memuliakan aku. Dia bagi semua aku nak. Hak lagi seorang, Allah Ta'ala tahan dia. Allah tak bagi rezeki yang banyak kat dia. Dia kata, Rabbi ahanan. Nampaknya Tuhan nak menghina aku. Apa Tuhan kata? Kalla. Dua-dua pertimbangan ini salah. Bukan begitu cara bacaan dia. Kenapa? Urusan Tuhan bagi kau ni kaya, urusan Tuhan bagi kau ni miskin, itu bukan tanda redha. Dengan kau ni miskin, itu bukan petunjuk Tuhan benci. Kau tu kaya bukan petunjuk Tuhan. Tuhan sayang, dah. Tuhan izin. Orang itu senang, orang ini senang, maksiat berlaku, itu bukan tanda dia redha. Redha bab lain. Izin, ini bab lain. Diizinkan jadi, tidak diizinkan jadi, dua bab berasingan. Kita berdakwah, 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 ya kawan. Nak harap orang jadi baik. Seorang tak jadi baik. Tuhan tak izin jadi. Bukan bermakna Tuhan tak redha dengan dakwah kita. Dah. Ini orang tak payah buat kerja apa. Buat magic je. Cakap tak payah banyak. Banyak orang boleh keluar daripada agama. Tuhan izin jadi. Bukan bermakna Tuhan redha dengan manhaj dakwah dia. Tidak. Izin bab lain. Redha bab lain. Pasal itu sunnah ni dia sangat dahsyat, ya kawan. Sunnah ni dia manhaj. Kalau ada apa-apa benda khilaf dengan sunnah, Allah telah redha dengan sunnah. Hamailah apa pun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dia redha. Itu dia dah kunci. Dia dah kunci padat. Dia redha dengan Islam. Jadi apa pun dia redha dengan Islam. Islam naik ke, Islam turun ke, orang penanya ke, Islam jatuh ke, dihina ke, ada penganut ke, tak ada penganut ke, dia redha. Kufur, dia tolak. Wa may yabtaghi ghayra al-islam madinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia tolak lain daripada Islam. Dia tolak. Dia tolak tu walaupun lain daripada Islam tu mendapat sokongan di dunia, tetap dia tolak. Dia tak akan redha sampai bila-bila. Cuma yang tertipu dengan ilusi pemikiran ni adalah kita. Kerana kita tidak tahu membezakan antara sifat redha dengan keizinan. Maka banyak orang berminta kepada Tuhan. Kalau kita tengok dalam hadis ni, dia tanda tangan kusut masai dia di tengah-tengah padang pasir. Dia susah, tapi perut dia diisi dengan benda haram. Minuman dia daripada benda haram, pakaian dia benda haram, uncang perut dia daripada benda haram. Nabi kata fa'anna yustajabu lizalik. Fa'anna yustajabu lizalik. Maknanya min aina yustajabu liman hazihi sifatihi wa kaifa yustajabu lahu. Maka seolah-olah ada pertanyaan, dia tak malukah meminta kepada Tuhan? Dengan semua larangan yang dia buat pada Tuhan tu, dia minta Tuhan bagi macam dia tak salah. Tak malu. Seperti mana satu orang ikhwan buat khianat ke orang, dia buat khianat dan dia memang berada di pihak pengkhianat. Lepas tu bila masuk waktu sembahyang, dia ambil wuduk, dia pergi sembahyang. Macam Tuhan tak tahu apa dia buat. Dia sujud, dia i'tidal. Dengan khianat dia buat tadi, dengan ibadat dia buat ni, dia macam hilang takut pada Tuhan. Tak masuk. Itu bukan sifat orang bertakwa. Tak patut orang yang beribadat pada Tuhan buat khianat ke orang lagu tu. Hang tak malu ke Tuhan? Dia angkat tangan surrender ke Tuhan. Macam Tuhan tak tahu dia buat apa tadi. Dia perosok habis pada benda haram. Tiba-tiba dia tak ada tangan. Tuhan aku susah, Tuhan aku susah. Tuhan kata E sampai Z. Dia langgar semua. Walaupun dia langgar, aku bagi juga apa yang dia mahu. Tak ada malu ke dalam hati dia untuk tinggal apa benda-benda salah ni. Min aina yustajabu liman hadhihi sifati. Macam mana orang ni mengharapkan istijab sedangkan dia penuh dengan sifat-sifat ni? Tak malu ke Tuhan? Kenapa? Allah Ta'ala itu tayyibun la yaqbalu illa
thayyibah. Jadi ikhwatul iman, tuan kitab kita, dia lebih kepada nak menyatakan tajuk di atas, tidak merokok kerana keharaman isyokok. Itu kalau kita nak kata isyokok ni haram ke tak haram, saya tak tahulah nak kata apa, tapi kata haram pun bagus juga. Tak ada guna. Mungkin berguna ke dia lah. Mungkin berguna ke dia. Tapi orang yang duduk sedut asap ni, apa salah kita? Kita nak makan-makan asap okok mai. Kita susah payah keluar awal nak cari tempat. Tiba-tiba asap vip mai. Kita pula kena ubah tempat. Macam pelarian, macam menumpang kita negeri ni. Dengan perbuatan kamjat-kamjatullah ni semua. Tak boleh. Tiba-tiba kalau ada ustaz isap rokok, baca khutbah ittaqullah, isap rokok, Allahu Akbar. Janggut panjang, isap rokok pun terah. Isap rokok, asap rokok hilang tengok janggut dia. Dia tak malu ke Tuhan nak buat macam mana. Kalau orang tanya saya, orang sunnah isap rokok macam mana? Saya tak tahu, Allahu Ta'ala alam. Dia tak malu dengan nikmat sunnah Tuhan bagi. Silakanlah. Silakanlah menyakiti orang. Kita ni ikhwan, saya katalah, my opinion on my personal opinion, kita ni ikhwan kalau buat dosa seorang-seorang ni, saya rasa lebih ringan daripada kita buat dosa kena korang. Kan? Kita buat dosa kita seorang, lepas tu kita sorok, daripada kita heret orang. Seorang-seorang sudah malu, kita buat dosa seorang-seorang pun kita dah malu dah. Ni kita heret orang. Kita heret orang lagi tu salah. Tak payah heret orang. Baik ikhwan, kita tengok apa kata Imam Barbahari. Selalu 9:30 baru start kuliah. Ha, ni 9:30 dah habis satu bab. Kali nak mengaji main awal eh. Hei, ada suara pula. Kita sampai muka surat 39. Kita sampai pada perkara yang 43 saya ingat. Kata Imam Barbahari, "Wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fa huwa kafirun billahi." Kata Imam Barbahari, siapa yang beranggapan bahawa dia melihat Rabbnya di dunia ini, maka dia telah kafir kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam ikhwan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Nampaknya dalam kes ni Imam Barbahari nampak tak bagi muka langsung lah. Kenapa ikhwan? Kerana baik, pertama dulu, perkataan man za'ama annahu yara rabbahu, iaitu dakwaan, za'ama bermakna dakwaan. Satu dakwaan annahu sesungguhnya yara rabbahu, dia telah pun melihat rabbahu, Tuhan dia, fi dari dunia, dalam dunia ni. Ada dua jenis dakwaan orang mengaku melihat Tuhan. Satu, dia dakwa melihat Tuhan dalam mimpi. Dia melihat Tuhan dalam mimpi, dan dakwaan dia apa? Dia melihat Tuhan dalam mimpi dengan mata hati. Ini dakwaan yang pertama. Lagi satu, dia melihat Tuhan secara mimpi dan yaqazah dengan mata kasar. Antara dua dakwaan ini ikhwan, para ulama kita nampaknya lebih sensitif dengan dakwaan melihat Tuhan secara yaqazah, secara jaga, dengan mata kasar. Ini yang kemungkinan dimaksudkan oleh Imam Barbahari, kafir. Tak boleh melihat Tuhan dengan mata kasar secara yaqazah. Yaqazah macam ni lah, nampak Tuhan. Tapi kalau ada orang kata dia melihat Tuhan dengan mata hati, dengan mata hati, kerana perkataan mata hati ni dia ada takdir dan takwil dalam ilmu
dalam dalam apa nama dalam ilmu apa itu, Allahu Akbar, satu ilmu apa, ilmu takbir, takbir dan takwil dalam ilmu mantik. Dia ada takbir dan takwil. Satu orang kata saya melihat Tuhan, dia guna perkataan saya melihat Tuhan, saya melihat Tuhan dalam mimpi. Kita kata cerita sikit macam mana nampak Tuhan. Allahu Akbar, dia kata nampak satu cahaya yang cantik, keadaan itu indah syahdu. Oh, dia kata ya Allah Tuhan hadir. Dia hanya merasa dan dia terjemuhkan cantik itu dengan melihat Tuhan. Yang ni para ulama tidak menghukum kafir. Sebab perkataan melihat Tuhan dalam mimpi dengan mata hati, dia ada takbir dan dia ada takwil. Boleh ditakbir dan boleh ditakwil. Apa makna dia? Melihat benda cantik, dia sandar pada Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan, dia sandar pada melihat Tuhan. Ini ada takbir dia. Yang ni nampaknya para ulama masih boleh berbincang. Tetapi walaupun demikian, mimpi seperti itu para ulama tetap masukkan sebagai mimpi yang batil. Mimpi yang tidak ada faedah. Tak ada faedah, batil. Tetapi mengaku melihat Tuhan ini secara yaqazah, nampak dengan mata kasar. Orang putih kata naked eyes ni. Nampak dengan mata kasar. Sama ada dalam mimpi, di luar mimpi, nampak sungguh. Maka itulah dihukum sebagai. Kenapa? Kerana kalau dia boleh nampak Tuhan, bermakna dia telah pun mensifatkan Tuhan dengan sifat makhluk. Apa yang dia nampak? Abi Zar adalah hadis Muslim, tanya kat Nabi. Abi Zar kata apa dekat Nabi? Ya Rasulullah, hal tara rabbak, pada malam Mi'raj kau nampak Tuhan? Nabi kata ra'aitu nura. Nabi kata yang aku nampak di Sidratul Muntaha hanya cahaya yang penuh. Itu saja. Maka Nabi tak sebut nampak, sedangkan mata Nabi itu mata insan yang paling suci. Mata makrifat kita kata. Mata hakikat. Mata yang sangat dahsyat. Pun tidak melihat Tuhan, apatah lagi mata-mata hak jenis, hak jelangak-jelangak ni semua ni, tiba-tiba dia nampak Tuhan secara yaqazah. Maka ini satu, dia akan jadi, dia akan apa, tamsil, dia akan tashbih apa yang dia nampak. Dia akan terlibat dengan menyamakan Tuhan dengan benda benda baru. Ini kata Imam Barbahari tak dapat diterima. Jadi man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fahuwa kafirun billah. Juga ikhwan, sama dalam hadis Nawas bin Sam'an, masa Nabi duk cerita pasal Dajjal kepada para sahabat, dan dalam riwayat Muslim Nabi kata satu benda. Nabi kata i'lamu anna ahadakum, anna ahadan minkum, i'lamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut. Nabi kata ketahuilah sesungguhnya daripada hampa semua ni, siapa pun takkan dapat tengok Tuhan sehinggalah dia mati. Bila kita tengok Tuhan? Bila kita mati. Di mana? Dalam syurga itu. Jadi dalam dunia ni tak boleh tengok Tuhan. Kalau boleh tengok Tuhan, Nabi Musa dah dapat tengok, dah dapat tengok Tuhan. Tetapi ikhwan, yang ada di zaman Imam yang ada di zaman Imam Barbaharinya ialah ikhwan, ilusi-ilusi orang yang nampak Tuhan ni, ilusi orang yang mengaku nampak Tuhan ini, dia mencipta satu makam yang baru, dia mencipta satu perjalanan penyucian jiwa yang baru. Pasal apa? Makam dia tu dah tinggi, dia nampak Tuhan. Seperti dakwaan-dakwaan orang yang terlibat dengan wahdatul wujud, dia nampak wahdatul wujud, kesatuan antara Tuhan dan makhluk tu dia nampak. Bukan saja dia nampak, dia boleh rasa. Dia boleh rasa. Maka ini dia akan pergi sampai kepada hakikat kesyirikan yang sangat nyata. Ini tak dapat, tak dapat diterima. Kata Imam Barbahari, wal fikru wal fikratu fillahi tabaraka wa ta'ala bid'atun liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillahi fa innal fikratu fi rabbi taqdahu shakka
fil qalbi. Terjemahan dia, berfikir tentang Allah adalah bid'ah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillahi. Berfikirlah tentang makhluk dan jangan berfikir tentang hakikat zat, nama, nama, sifat dan perbuatan Allah Taala. Kita tengok di situ ada nota kaki, ada dua nota kaki dia buat. Hak tadi dia buat tentang kerana orang yang beranggapan seperti itu, iaitu orang yang mengaku dapat melihat Tuhan tadi ni, dia telah berdusta, dia telah mendustakan Rasulullah. Kerana Nabi pernah berkata, ketahuilah sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak akan pernah melihat Rabbnya sampai dia meninggal dunia. Syekhul Islam berkata, Ahlu Sunnah telah sepakat bahawa tidak ada seorang pun yang melihat Allah di dunia dengan mata kepala, dengan mata kepalanya, baik orang itu seorang Nabi atau bukan. Dan manusia tidak berselisih dalam hal ini kecuali pada diri Nabi SAW. Kalaulah Nabi kita katakan dia melihat Tuhan, dan kita baca dalam hadis Mu'adzah itu, kalau itu kita nak kata Nabi melihat Tuhan, kita kata itu mungkin mukjizat dia. Tetapi sebenarnya bukan Nabi melihat Tuhan, sebab hadis telah menjelaskan Nabi tidak melihat Tuhan. Tapi suasana tu Nabi rasa hampir dengan Tuhan. Ini pula saya katakan ikhwan, seolah-olah sebab saya tidak ada maklumat yang tepat, seolah-olah dakwaan orang yang menyatakan dia boleh lihat Tuhan ada kena mengena dengan hadis di bawah ni, iaitu dengan dipanggil wal fikratu fillahi, iaitu dia ada satu fikrah, dia ini fillahi, fikratu fillahi, dia membawa ilusi pemikiran dia fikir tentang diri Tuhan, zat Tuhan. Ahlu Sunnah berfikir tentang sifat Tuhan, nama Tuhan dan fi'il Tuhan. Mereka ini pula, mereka ada satu fikrah memikir tentang Tuhan, zat Tuhan. Diri Tuhan tu macam mana? Tuhan ni apa? Dia terjadi daripada apa? Takkan dia wujud macam tu saja? Takkan zat dia tak dapat diketahui? Dia fikir ikhwan, dia masuk dalam apa ikhwan? Dia sedar ataupun dia tak sedar, dia telah masuk dalam fikrah bila hudud, apa nama, fitrah. Fikrah bila hudud yang fitrah. Ilusi dia, dah pemikiran dia dah masuk di dalam satu pemikiran yang merentasi wilayah. Dia dah keluar daripada border dia, dan border dia keluar itu bukannya fitrah. Bukannya fitrah. Dia keluar, dia dah outside. Dia ada gangguan ilusi. Kalau otak manusia boleh fikir tentang diri Tuhan, dia ada gangguan ilusi. Dan Nabi kata dalam riwayat apa ya kawan, Nabi kata satu orang tu akan, iblis akan datang pada dia, akan tanya, kamu dijadikan daripada apa? Kita boleh jawab, daripada Adam. Dan dia akan kata, Adam daripada apa? Tak, Adam dibuat dengan ruh Tuhan, dengan tangan Tuhan. Maka dia akan tanya, Tuhan dibuat daripada apa? Nabi kata ketika soalan tu datang, katalah, a'udzubillahiminasyaitanirrajim, amantu billah. Nabi kata ludah ke sebelah kiri tiga kali dan bacalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata ketahuilah itu adalah syaitan, dia datang nak mencabut keimanan kamu. Maka tak boleh layan. Maka bila manusia ni ikhwan, dia boleh pergi dia boleh keluar daripada border dia sampai macam tu, Allahu akbar. Dia ada satu fikrah yang sangat dahsyat, ikhwan. Fikrah dia sangat dahsyat. Ilusi dia sangat halus. Lepas itu dia mula akan berbincang tentang, dia mula akan bercakap di mulut dia apa yang tak akan dapat kita faham. Dia keluar daripada kewarasan dan kematangan pemikiran. Pemikiran dia dah keluar, bukan fikrah dah lagi. Mukhul, otak yang dia ada ni bukan jadi fikrah, bukan jadi pemikiran, tapi dia jadi satu ilusi.
dia dah keluar dah, ilusi, dia dah terbang dah ke dunia lain. Sama ada dia belajar akidah secara secara kepahaman Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, ataupun Salaf ke, semua tak dapat menerima apabila kita boleh bercakap tentang diri Tuhan. Tidak, tak boleh. Semua tak dapat terima. Tak boleh. Sebab kalau dalam pelajaran sifat 20, bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arah. Jadi macam mana nak bayang zat Tuhan tu? Macam mana nak bayang zat Tuhan? Wujud yang tidak bertempat. Dia wujud, dia tak ada tempat dalam pemikiran sifat 20. Dia ada di mana-mana, tapi tak ada tempat. Sebab dia tak ada jihad. Dia tak ada jihad. Jihad kan? Dia tak ambil apa? Dia tak ambil pihak. Dia tak ada kanan, dia tak ada kiri, dia tak ada depan. Ha. Jihad to sit. Jihad to sit. Jihad to sit. 6 penjuru ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jihad ni, Tuhan tak mengambil. Jadi macam mana dia nak bayang Tuhan yang wujudnya, yang zatnya tidak seperti zat makhluk, bukan jauhar, bukan jirim, bukan jisim, bukan arad. Macam mana dia nak bayang Tuhan tu? Dan Tuhan itu kalau bercakap tanpa huruf dan suara, mengikut pelajaran sifat 20, adanya tidak bertempat. Selagi ada makhluk di badan kita, kita tak boleh guna kemampuan makhluk melihat pencipta makhluk. Kalau kita pejam mata, kita pakai basirah, kita pakai apa? Pandangan mata hati. Pandangan mata hati juga makhluk. Jadi kekuatan pandangan mata hati nak lihat, nak menembusi satu lagi hijab yang tebal itu macam mana? Sebab makhluk tak boleh menembusi makhluk. Dia ada border. Pasal Tuhan bukan berada pada zon dan wilayah makhluk. Summa stawa 'alal 'arsy. Makhluk paling besar arasy, Tuhan di atas arasy. Tuhan tak ada kaitan dengan masa. Dia tak ada siang, dia tak ada malam, dia tak ada masa. Dia tak terikat dengan masa, dia tak duduk dalam masa. Kita pejam, masa pejam, ada alam pejam. Kan? Jadi macam mana nak tengok Tuhan? Tapi dia boleh tengok juga. Antum bayang, ilusi apa yang dia boleh tengok? Makhluk apa dia pakai untuk melihat Tuhan? Sedangkan kalau boleh dipakai nurani makhluk, boleh dipakai apa, mata hati makhluk, maka tentulah nurani dan mata hati Muhammad boleh nampak Tuhan. Dan Aisyah kata, siapa kata Muhammad nampak Tuhan, sesungguhnya berdusta. Muhammad tidak pernah melihat Tuhan. Tapi nampaknya mereka ni, depa macam terlupa beberapa hadis yang ada, iaitu tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi fillahi. Ataupun dalam riwayat lain dia kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tetapi secara umumnya hadis-hadis macam ni kebanyakan dia dhaif. Termasuk hadis yang kita baca ni, ini satu daripada hadis yang dhaif. Tetapi dalam himpunan para ulama, hadis ni walaupun dia dhaif, tetapi dia banyak. Dia banyak macam ni. Dan masalah hadis ni pula, dia sahih matan, dia dhaif sanad. Sanad dia dhaif. Tapi matan dia, tafakkaru fi khalqillah, keumuman kaedah yang ada di dalam kaedah akidah Ahlussunnah sama dengan kaedah ni. Iaitu jangan berfikirlah pada kejadian Tuhan, jangan berfikir pada diri Tuhan. Itu kaedah yang tepat. Maka sebahagian ulama kata hadis ini sahih secara makna, dhaif secara sanad. Dan ada ulama pergi kumpul semua riwayat-riwayat yang macam ni yang dhaif, dia kata setelah dikumpul hadis ini boleh jadi hasan. Dia ada syawahid menaik ke martabat dia jadi hasan. Di antaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tetapi hakikatnya hadis macam ni dia start dengan dhaif. Dia berada dalam kumpulan dhaif dulu. Kemudian dia ada syawahid dia yang menguat antara satu sama lain. Secara kaedah kita boleh pakai hadis ni. Iaitu kita tak dibenarkan fikir pasal zat Tuhan. Fikirlah pasal
kejadian-kejadian Tuhan. Itu Muhammad Amin dalam kitab dia Zuhad Islam, dia kata apalah golongan-golongan apa? Golongan-golongan ilmu kalam ni. Tuhan kata kat depa, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqa. Tuhan kata nak kena Tuhan tengok unta dan kaifa khuliqa. Allah guna perkataan kaifa, bagaimana khuliqat. Allah cipta unta. Dia tak tengok unta untuk kena Tuhan. Dia pergi cari Tuhan untuk kena unta. Apa masalah ni, kata Muhammad Amin. Akhirnya dia pergi cari Tuhan. Dia pergi cari-cari Tuhan pasal apa? Dia cari Tuhan pasal dia nak kena unta. Tuhan kata tengok unta boleh kena Tuhan. Dia nak kena unta, dia pergi cari Tuhan. Maka sebenar-benar Tuhan dia, Tuhan ke unta? Muhammad Amin menempelak mereka ini dalam dalam Zuhal Islam. Ini cara pemikiran yang agak tidak betul. Tak betul pemikiran begitu. Maka manusia ikhwan, dia kena melepasi dia punya apa kita kata, dia punya hudud pemikiran dia yang tak benar itu, dia kena melepasi. Dan ikhwatul iman, Imam Barbahari guna perkataan, fikir tentang zat Tuhan termasuk daripada urusan bid'ah. Di belakang bid'ah apa dia? Kalau bid'ah Nabi kait dengan dalalah, sesat kan? Ya, ini adalah satu bentuk kesesatan pemikiran. Imam Bahari nak beritahu kenapa ikhwan? Kerana dari sini dia akan melahirkan satu pemikiran, dia akan beritahu pada kita syariah bila ahkam, ahkam bila hudud. Dia cipta yang ni. Dia akan mencipta syariat tanpa hukum dan hukum tanpa sempadan. Jadi kadang-kadang boleh pada satu orang, tak boleh pada satu orang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perhubungan dengan Tuhan. Dari situlah dia mencipta makrifat-makrifat makam rendah dan makam tinggi. Makrifat-makrifat hakiki dan makrifat lafzi. Dikatakan makrifat secara lafaz, dikatakan makrifat secara hakikat. Maka semua ni datang daripada apa? Daripada pemikiran dia telah bertumpu kepada zat dan diri Tuhan. Dan kita tidak akan mampu untuk bercakap dengan orang ini ikhwan, demi Allah tak akan mampu. Kerana bila kita cakap dengan dia, kita macam bagi dia makan Popeye, duk makan apa tu? Spanish. Dia jadi lagi kuat. Kita baca ayat ni tolak, dia ada ilham daripada syaitan. Maka itu yang kita kena hati-hati kan. Kerana kata Imam Barbahari, Nabi kata berfikirlah tentang makhluk dan jangan berfikir tentang hakikat, tentang hakikat zat, nama, sifat dan perbuatan. Kerana fikir tentang Rabb, berfikir tentang Rabb kata Imam Barbahari, hakikat zat Tuhan akan menimbulkan keraguan dalam hati. Kita mula start fikir pasal Tuhan, dia mula al-fikru fillah, al-fikru fi zatillah, dia akan melahirkan suatu makrifat yang orang lain tak boleh kenai, kita saja boleh kenai. Maka daripada sini ikhwan, di zaman Imam Barbahari lahirlah satu kumpulan yang baru kerana pengalaman inilah, pengalaman mencari Tuhan, makrifat. Saya pun tak tahu kalau bahasa Melayu kita kata makrifat ni apa. Dia daripada perkataan ilmu, dia daripada bumbung ilmu, arafah. Daripada perkataan arafah jadi makrifat. Ilmu bermakna pengetahuan. Arafah juga bermakna kenal, tetapi dia kenal lebih halus sikit. Kalau kata ilmu, dia mengenal sesuatu lawan kepada jahil. Tapi kalau kata makrifat, makrifatullah, dia kenal Tuhan tu lebih sikit sampai ke dalil. Makrifatullah wa adillatuhu, mengenai Allah dan dalil-dalil dia. Makrifatul dalil, dia kenal dalil. Jadi kalau kita nak terjemah Melayu, makrifat ni maksud dia mengenai dalam mengenai. Betul lah. Memang begitu terjemahan dia. Tapi bila mai pada pok-pok ni, mengenai dalam mengenai tu dia ada istilah dia pula. Hang kenai tapi hang tak kenai. Maka hang jahil dalam mengenai. Oh, kita kata macam mana pula tu? Punggah tu. Dia pakai bahasa yang betul, tetapi dia uridu biha batil. Dia heret kepada makna yang batil.
Makrifat ni bermakna kita kenal Tuhan dalam sikit. Yang kata kenal dalam sikit tu apa dia? Kita kenal dengan dalil. Kita kenal dipimpin oleh dalil. Bukan kita mencipta. Tidak. Tapi mereka ini, daripada sini, mereka melahirkan pahaman-pahaman yang bukan-bukan pasal diri Tuhan. Lahirlah fikrah-fikrah baru, tarikat-tarikat baru, makam-makam yang tinggi, lahirlah syariat tanpa hukum, lahirlah hukum tanpa sempadan, maka lahirlah dipanggil wahdatul wujud yang diasaskan oleh Ibn Arabi dan juga dibawa oleh Husin Al-Hallaj. Sampai Tuhan boleh sekali dengan kita. Imam Barbahari kata, ikhwan, ini sangat bahaya. Dan seolah-olah orang sampai peringkat boleh mengaku kata dilihat Tuhan berpunca daripada ini, iaitu al-fikru al-fikratu fillahi. Dia start dengan berfikir tentang zat Tuhan. Dan ini bila manusia berfikir tentang diri Tuhan, Imam Barbahari kata bid'ah. Dia telah berada dalam wilayah, sebelah kaki dia telah berada dalam wilayah kesesatan. Tapi selagi kita tak dapat penjelasan sunnah, kita tak tahu lah kita sesat. Nah. Kalau orang tanya kita lah, orang tanya, saya dah tahu tu orang jangan tanya, saya muda-muda orang tanya. Nabi masa masuk Madinah, Nabi ajak orang Madinah buat apa? Sebarkan salam, kan? Bagi orang makan, lagi silaturahim, semayang malam, kan? Lepas tu adalah hadis yang kita baca tentang mimpi Nabi, tentang Tuhan, kan? Nabi kata, Tuhan tanya, malaikat duk berbalah pasal apa? Tentang kafarat, kan? Lepas tu dalam riwayat Abdullah bin Abbas, dikatakan kepada Nabi apa dia? Ada perkara yang boleh mengangkat derajat kita tinggi lagi. Ada perkara kita buat, bukan saja dia jadi kafarat, tetapi dia mengangkat derajat. Apa dia? Salah satunya dalam hadis tersebut, it'amu ta'am, bagi orang makan, linul kalam, bercakap pakai bahasa yang lemah lembut. Dia mengangkat derajat. Tadi kafarat, kafarat tu dah meleburkan dosa. Sekarang mengangkat derajat orang yang menyucikan diri. Jadi bukankah dalam hadis-hadis ni semua, ikhwan, Nabi mengajak kita kepada apa? Nabi mengajak kita kepada jamu orang makan, kan? Memang ada lah dalam hadis jamu orang makan ni. Orang memang kita pergi makan, kita ada duit buat kenuri, dia beradik, jumpa apa, kita buat makan. Memang tak salah. Itu dia kata ke kita. Dia kata, kalau dah tak salah, salahkah kalau kita jamu orang makan, kita baca Fatihah sikit, baca Qulhu sikit? Yang kita baca tu bukannya kita nak buat tarian makyung ke? Kita baca kalam Tuhan. Masalah dia, kita nak jawab dekat dia secara ilmu. Okay? Kita bukan nak berkelahi. Kita nak bagi dia faham. Sebab memang tak salah. Pasal kalau tanya salah dengan tak salah, jawapan dia, tak salah. Ha? Imam Sa'id bin Musayyab, bila budak tu sembahyang, lepas sembahyang subuh, sembahyang sunat lagi, matahari tak nak sembahyang sunat lagi, sembahyang sunat. Tu takkanlah kerana aku sembahyang Tuhan buahku dalam neraka. Imam Sa'id bin Musayyab jawab benda yang sama, ada mana boleh sembahyang masuk neraka. Tapi hang nanti masuk, hang nanti kena azab pasal khilaf sunnah. Bukan pasal sembahyang tu. Masalah kita apa? Masalah kita, macam mana kita nak susun pemikiran kita, kita nak bagi tahu pada diri kita, emosi kita, akal kita, diri kita bahawa bila Muhammad bin Abdullah yang mendapat gelaran Rasulullah, dia bila sebut satu kalimah tu, kalimah dia sebut itu sangat sempurna. Kita tak perlu tokoh, tak perlu. Sebab Allah Ta'ala ketika Rasulullah bercakap, Allah Ta'ala bagi apa kat Nabi? Jami'ul kalim. Itu wahyu, jami'ul kalim, iaitu kalimah yang singkat, pendek,
tapi syarat dengan makna sempurna. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi kata semua kebaikan yang Allah beri kepada para Nabi, semua para Nabi sampaikan pada umat. Tak ada satu disembunyikan. Dan semua keburukan yang para Nabi tahu, telah mereka ajak umat supaya menjauhi keburukan itu. Tak ada satu disembunyikan. Dan Allah kata dalam ayat dia, Muhammad uswatun hasanah. Dan ayat Quran beritahu kepada kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah redha. Allah redha. Allah redha. Setiap yang keluar daripada mulut Muhammad itu, Allah redha. Sebab surah Al-Ahqaf kata kepada kita, kalau Muhammad tersalah cakap pasal Tuhan, tersalah cakap pakai hawa nafsu dia, Allah akan pusing tangan kanan dari belakang, Allah rentap jantung dia, keluar naik atas dada dia. Jadi tak pernah salah cakap. Kalau Muhammad kata, bagi orang makan, demi Allah bagi orang makan tu sempurna, tak perlu tambah apa. Sebab kalau perlu tambah, Muhammad akan contohkan, begini cara dia. Berapa ramai sahabat hidup dengan Nabi, kadang-kadang Nabi cakap satu benda, sahabat terkeliru, Nabi betulkan. Kadang-kadang sahabat betulkan sama sahabat apa yang dikelirukan. Jadi sunnah ni, tak ada satu sunnah Nabi cakap, sahabat akan keliru seumur hidup. Tidak. Proses 23 tahun wahyu turun Mekah dan Madinah membetulkan kekeliruan sampai jadi sempurna. Kita dapat ni yang sempurna. Hak ni nak tanam dalam otak orang kita. Kita sempena maulud ni, kali ke berapa tak cerah dah maulud minggu depan. Kuliah kita minggu depan istimewa tau. Jatuh hari maulud. Minggu depan kita ada kuliah? Selasa. Ha, minggu tiga kan minggu ni? Ha, minggu tiga. Ha, empat? Ha, tiga ada lah. Istimewa. Nak? Macam ni. Bila Rasulullah kata, bagi orang makan, demi Allah, dalam bagi orang makan, kerana kita mengikut cara Rasulullah, pahala besar bagi orang makan. Dan Nabi tak kait dengan bacaan apa-apa. Kita kata apa salahnya kita baca Qul Hu, bukan masalah apa salahnya. Masalahnya, yang Rasulullah cakap tu dah sempurna untuk kita buat. Tanpa tokok tambah. Pasal tu ayat tu dia start dengan Al-Yawma Akmal tu. Akmal bermakna apa? Kamal, yang di luar tak payah masuk, yang di dalam tak payah berkeluar. Akmal, takaran dia, ukuran dia sempurna. Sesuai dengan kemahuan Tuhan. Bila kita tambah, itu bukan ikut takaran. Kita bawa kita punya pembawakan, diri kita. Kita yang kata apa salah. Sedangkan yang akan menentukan dia baik ke dia tak baik adalah Muhammad. Dia adalah uswatun hasanah. Nabi ajak kita semayang-mayang. Ya? Empat takbir. Ada juga sahabat Nabi riwayat sampai 9 takbir. Ada riwayat kata 9 takbir. Ulama kata kalau satu orang nak takbir mayat sampai 9 pun tak salah. Tapi kebanyakan riwayat kata 4 takbir. Rekat pertama apa? Takbir pertama Nabi ajak baca apa? Kedua ajak baca apa? Ketiga ajak baca apa? Keempat pun ajak baca apa? Lepas keempat nak bagi salam dah boleh dah. Sajalah saya tanya, takbir pertama baca apa? Fatihah. Betul? Takbir kedua? Selawat. Takbir ketiga? Doa. Takbir keempat? Salam. Kan? Takbir pertama baca Fatihah. Yang dimaksudkan dengan baca Fatihah tu, baca Fatihah saja ke baca Fatihah dengan surah? Semayang mayat, satu semayang tak sunat baca iftitah pun tak sunat. Betul? A'udzubillah, bismillah, Fatihah. Soalan dia sekarang, lepas baca waladhalin, amin, salah ke baca satu surah pendek? Salah tak salah? Tapi masalah dia, orang yang menyempurnakan agama tak buat. Tidak ada kebaikan yang dia sorok daripada kita. Semua dia ajar.
Dia tak sorok satu jalan, walaupun sekecil lubang jarum yang mendekatkan kita pada Tuhan. Dia tak sorok. Maka dia tak baca surah dalam sembahyang mayat. Apa salahnya kita baca? Baca surah dalam sembahyang lebih baik daripada baca surah luar sembahyang. Kan lepas bagi salam kan, duk baca qul huwallah, ambil baca dalam sembahyang. Tapi orang tak akan tambah, pasal orang kata, begini Nabi ajak. Dia boleh pertahan Nabi ajak sembahyang mayat, dia tak boleh pertahan Nabi ajak kenduri. Dia tak boleh pertahan. Dia, kalau dia tak baca qul hu dekat kenduri makan ni, dia rasa macam... tak puas, dia rasa macam bagi ayam makan dedak. Orang main rumah dia makan tak ada kulhu dia. Dia macam batuk kohok tak lepas, garu tak hilang gatai. Dia jadi sedangkan yang ajak orang makan Nabi. Dan Quran beritahu orang-orang ni masuk syurga ni. Dalam surah pagi Jumaat kita duk baca tu kan, hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura kan. Depa ni golongan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami bagi orang makan, kami tak mau jaza, kami tak mau balasan dan tak mau pun ucapan terima kasih. Hampa makanlah liwajhillah, kerana Allah Subhanahu Tuhan yang bagi ganjaran pada kami atas kami bagi hampa makan kerana kami ikut sunnah Rasul. Besarnya pahala tu. Satu, pahala bagi orang makan. Kedua, bagi orang makan dengan cara yang Rasulullah ajar, tak pakai cara kita. Dapat pahala sunnah. Pahala sunnah ni takat mana dia bawa kita pergi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kita dikasihi oleh Allah dan diampun dosa kita. Allah. Tapi kita duk rasa buat macam Nabi ajak tu, rasa macam landasan kereta api tak sempurna lagi, rasa macam takut nak bagi kereta api jalan tu. Ini semua ketahuilah ikhwan, daripada gangguan ilusi dan emosi kita. Ini bahaya. Nak bagi orang faham. Takkan dah satu qul Allah tak ada apa. Kan baca satu macam khatam sepertiga dia Quran. Dua, tiga, empat. Empat kali orang baca khatam Quran. Yalah, mak bapak kita pun dapatlah juga kan. Tak apalah mak bapak kita dapat, tapi doa anak tu lebih dapat. Yang tu kita tak rasa macam, tak rasa macam perlu bagi perhatian, dialih perhatian. Terus macam mana nak alih pemikiran anak-anak ni, doa anak kepada mak bapak lebih besar daripada doa orang masjid kepada mak bapak. Orang masjid pun ada juga masalah apa ni. Kita hampa sampai tak panggil langsung kami mai. Kita, kalau kita kita menjawab kan, 2018 kerajaan baru. Kita jawab, kita kata, nak panggil pakcik mai buat apa? Amboi dia kata. Budak-budak lah sejak mak pak dia pun mati, dia pun biadab. Dia pun pakat doa sendiri, tak suruh kita doa. Dia pula ada fikiran lagu tu. Anak-anak ni pula, kalau orang masjid tak ada fikiran lagu tu, anak-anak pula ada fikiran. Takkan doa kita Tuhan dengar kot? Lah, hang mai dibalut dengan uri mak hang, usat mak hang. 9 bulan 10 hari hang duduk dalam perut mak hang. Hang dengan mak hang tak ada aurat. Tak ada aurat hang dengan mak hang. Hang dianggap mahram dia. Tak batil wuduk hang dengan dia. Hang makan ayam susu dia. Dia belang hang budak kecil. Macam mana hang boleh anggap doa hang tak sampai? Setan mana masuk hati hang eh? Bila kata baca doa dia, dan nak teriak muka Tok Bilal, muka Tok Imam. Dia kata, ya Allah ampunkanlah dosa mak saya. Bihun tak ada, apa tak ada. Biadab tak sampai. Sedangkan Nabi dia kata, bila mati anak Adam, putus semua tiga benda kan. Salah satunya doa anak. Bukan doa orang masjid. Doa masjid pun sampai. Kalau orang masjid nak doa, dia doa lah kat mak kita. Bukan kena main rumah kita. Orang masjid kata, kalau main mujarab. Kalau tak main pun tak apa. Kalau main mujarab.
Tapi kalau orang masjid tu kawan dengan mak ayah kita, dia doa lah bila-bila dia nak ingat. Tapi kita ada satu fikrah yang sangat berserabut. Kena buang fikrah ni. Buang. Tak tahu ni ikhwan banyak sambut maulud banyak kali dah, tapi banyak sunnah Nabi tak boleh ikut. Orang kata teknikal, tapi teknik ni lah duduk belit perut kita sampai kiamat tak habis. Atau tengok benda ni tak boleh selesai, negara boleh tukar kerajaan, hak ni tak boleh tukar. Antum bayang mana lebih rumit? Tukar kerajaan satu darah tak tumpah. Alhamdulillah. Sejarah rakyat Malaysia menempa sejarah. Satu kita boleh terima kasih lah pada parti lama dan parti baru. Ramai parti lama pun dia tak perasan nak kalah. Kalau dia tak nak kalah, dia belah awal lagi dah. Tapi alhamdulillah, terima kasih ya. Tapi yang ni kalau nak buang, dia kata apa? Apa dia? Beg your pardon? Kita kata kita doa lah kat mak ayah kita, tak payah panggil orang masjid. Dia kata, hang subuh tadi buat? Hang ingat senang ke Tuhan nak terima doa? Syarat doa dahsyat. Oh. Dahsyat. Oh. Hang ingat ke main-main ke senang ke tak ada lah butuh. Sedangkan Nabi kata doa anak sampai dia sebagai anak, dia ragu dengan Nabi dia. Dahsyat yang tu fikrah tu ikhwan, nak buang. Kita teringat nak buat kenduri, panggil orang makan, bagi makan. Nabi bagi susu Ahlu Sufah, Nabi bagi Ahlu Sufah makan tu makan ni, tak ada satu Al-Fatihah Nabi kata. Sedangkan agama ini semuanya kita ambil daripada Nabi. Semuanya kita ambil daripada Nabi. Tapi kita tak boleh nak puzzle hidup kita ni, tak boleh nak pasang bagi sama macam Nabi. Bila nak sama saja, dia main macam-macam. Jangan. Dia kata jangan main-main ni doa. Dia kata kita main-main. Bila nak selesai malapetaka? Saya kata malapetaka. Betul-betul punya masalah. Dia masuk dalam pemikiran manusia. Dan hanya bila kita belajar akidah saja ikhwan, kita boleh kenal. Lagi tak belajar, tak boleh, tak lepas. Cubalah. Cuba tengok bagi makan tu sampai macam doa selamat. Dalam kampung, buat kekah tak ada doa selamat, tak ada tahlil. Kenuri kahwin tak ada merahban, tak ada tahlil. Dia tengok mapleh dengan ponu, dia rasa macam mayat tu. Macam rumah mayat. Dia kata apa, dia pun kahwin tak ada berkat. Tak ada berkat dia abang. Wahai Nabi ajak doa, barakallahu laka. Nabi suruh baca doa berkat. Dia kata tak ada berkat. Ini satu masalah ikhwan. Satu masalah ikhwan. Syaitan ni ikhwan, bertubi-tubi dia buat kerja ikhwan. Dia tak pernah duduk senang. Dia tak pernah duduk aman. Melainkan dia mai dan dia mai dan dia mai dan dia mai dan dia mai. Dia kacau kita. Kata apa? Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Semalam Anas hantar surah daripada kubur. Dia pergali kubur. Dia pergali kubur. Ada surah. Ada surah. Surah orang minta tolong. Saya tak tahu di mana. Yang penting bukan penaga lah. Surah dalam kubur. Sebenarnya kawasan tu kawasan kubur lah. Dia nak ni. Tiba-tiba ada lubang. Dia nak korat. Surah tu tolong, tolong. Satu, Nabi kata, kalau kamu dengar suara orang kubur, kamu pingsan. Itu saya tanya, kawan yang korang tu pingsan ke tak? Tak, ha, confirm. Itu bukan orang kubur. Orang lain tu. Kalau lelaki bini berkelahi tak mana-mana ke, sampai situ. Yang kedua, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ada perkataan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Perkataan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata apa? Dia kata inna tahtal arda thalisa fauqal arba'a minal jin malam law annahum zaharu ya'ni lakum lam tarau ma'ahum nura. Ini bukan hadis ni.
perkataan dia. Dia kata bumi kita ni ke bawah ni, dia kata sebenarnya berlapis-lapis. Bumi kita ni berlapis-lapis. Satu lapis dengan satu lapis, tapi semua lapis tu dipanggil selapis lah. Dia ada 7 lapis. Semua tu dipanggil al-ardu, bumi yang terampak. Tapi dia berlapis-lapis. Dia kata pada lapis ketiga, di atas lapis keempat, Tuhan menempatkan satu makhluk jin. Ini kata daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata pada lapis ketiga, nak naik pada lapis keempat daripada bumi, semua ni ke bawah. Tuhan letak satu makhluk jin duduk ada dalam tanah. Betul lah, orang tua-tua panggil jin tanah. Betul lah. Hai mambang tanah, mambang apa kan, dia pergi bertapa. Betul, dia kata. Dia kata, dia kata law annahum zaharu ya'ni lakum lam tara ma'ahum nura. Kalau Tuhan bagi depa ni terlepas, yang duk ada dekat lapis ke ketiga ni, peringkat lapis keempat tu, kalau depa ni terlepas, Abdullah bin Amr bin Al-As kata, kamu tak akan dapat lihat satu cahaya pun di atas muka dunia. Apa maksud dia? Banyak. Kemungkinan depa ni banyak dan besar-besar. Kalau depa keluar padat depa ni, kita tak nampak cahaya, gelap. Kata dia, dia kata ala kulli zawiyatun min zawayaha khatama min khawatimullah. Dia kata Allah Subhanahu wa taala, setiap penjuru daripada lapis bumi ni, selapis-selapis ni, Allah letak satu khatim. Satu khatim, satu penutup. Allah tutup supaya yang dua ada lapis lapis kedua tak boleh naik ke lapis pertama. Yang ketiga tak boleh naik kedua. Allah khatib, Allah tutup. Allah tutup ni dengan satu benda asing. Allah tutup, Allah pasak bumi ni. Dan setiap pasak tu Allah hantar satu malaikat jaga pasak-pasak tu. Dan Allah kata kepada malaikat ni, setiap hari Allah Ta'ala kata pada malaikat ni, kullu yaumin malakan min indahu an ihfaza bima indak. Allah pesan pada malaikat ni, hampa kena jaga apa yang ada di sisi hampa. Jaga. Setiap satu malaikat buat satu kerja, pergi jaga khatib. Kalau khatib ni kita kata Allah buat di setiap sudut-sudut dunia ni, apa, bumi ni yang berlapis-lapis, Allah buat pak penjaga dia, pasak dia tu. Kemungkinan pasak ni satu makhluk yang bukan jin buat dia. Dia kena jaga jin berlapis-lapis ni, dan malaikat pula jaga dia. Jadi saya kata tak mustahil lah kalau orang boleh dengar, bila kita korek-korek tanah ni, duk dengar orang menjerit ni, tak mustahil lah kalau suara-suara kita dengar tu suara jin, tak mustahil lah. Tapi yang mustahilnya, yang tu bukan siksa kubur. Yang tu kena nafi. Yang tu kena nafi sebab dia alam ghaib. Apa dia alam ghaib? Maghaba anil hissi. Pakai indera tak boleh. Tak boleh lalui, mata tak boleh tengok, telinga tak boleh dengar. Kalau telinga boleh dengar suara orang dalam kubur, itu bukan alam ghaib. Alam ghaib maghaba anil hissi. Kena ingat maghaba, bukan maghaba, ghaba tu lain. Maghaba. Apa yang ghaba, ghaib daripada hissi. Hissi ni panca indera. Itu bawa alam ghaib. Nabi boleh dengar orang kena siksa dalam kubur pasal huwa Rasulullah. Itu mukjizat. Mukjizat. Betul lah, mukjizat. Tapi kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka kita kena hati-hati. Kalau gambar ni dapat kepada somebody, dia nak bagi kesedaran pada orang, dia pasang, inilah hakikat wujudnya siksa kubur. Siksa kubur ni ada walaupun tak ada siapa dengar. Maka tak video-video lagu tu tak boleh dijadikan. Baru ni keluar dalam surah Kaabah, apa, Quran terbang dekat pintu Kaabah.
Quran terbang sekali terbang lah pula. Nabi belah bulat dengan jari kat langit. Abu Jahal tak masuk Islam juga. Quran turun di bumi Mekah. Dia pun tak heran, tak masuk Islam. Kita tengok Quran tu melekat kat diri Kaabah. Mungkin dia tubuh gam gajah ke. Melekat. Itu pula kita nak sembang sebagai, oh ini mukjizat Quran. Tak ada. Quran tak ada kena-mengena dengan terbang-terbang ni semua. Tak ada. Imam Bukhari buka lah Sahih Bukhari, Hadamul Kaabah. Esok dia nak menjelang hari kiamat, Kaabah akan runtuh. Kaabah akan runtuh, kita akan tak ada Kaabah di akhir zaman. Pun tak ada apa-apa. Tak ada apa. Tetap orang Islam semayang menghadap ke arah Kaabah ni, tak ada apa-apa. Ha, jadi kalau kita tahu, okeylah. Tapi kalau kita tak tahu, macam orang tak tahu, kalau bagi makan orang sahaja pahala besar. Dia rasa dengan dia buat tahlil join dengan bagi makan tu yang besar. Dia ingat yang tu. Maka selama dia ingat macam tu lah, kita tak boleh nak menyampaikan benda lain kat dia. Dan nak, tak tahu lah ikhwan, kalau orang tanya kita kan, kita nak jawab lagu tu, kita boleh jawab. Tapi dia nanti melengung juga. Dia nanti kata, oh kalau macam tu hang seorang dia reti ni, orang ustaz-ustaz lain tak apa reti ni. Pasal dia buat ni ustaz-ustaz je lah. Kena ayat tu macam kita kena panah tak jantung lah. Tersadai kita. Tapi tak bagi penjelasan bahawa Rasulullah semulia-mulia manusia, sebenar-benar petunjuk, setepat-tepat jalan. Mesti ambil agama daripada Rasulullah. Mesti ambil agama daripada Rasulullah, bukan daripada orang lain. Yang inilah satu benda yang cukup payah. Dan antum boleh bayang apanya Imam Barbahari duk jumpa dengan geng-geng ni semua ni. Lepas tu antum boleh tengok Imam Barbahari kata, ketahuilah bahawa serangga, binatang buas, seluruh binatang, semut, lalat, mereka semua berada di bawah perintah Allah. Mereka tidak melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah Ta'ala. Pasal apa Imam Bahari kata lagu ni, ikhwan? Pasal ada khurafat. Khurafat apa? Mereka kata ada binatang tertentu masuk syurga. Ada binatang tak boleh masuk syurga. Salah satu yang masuk syurga siapa dia? Anjin Ashabul Kahfi. Rupanya dalam syurga ada anjin. Tak kacau dia melalak tengah kita tidur. Dia ada fikiran aku tu. Dia ada fikiran. Tapi ada sambungan. Ya. Tukar diri kami. Oh. Diceritakan tukar diri kami. Oh. Oh. Dah enam lah kami tu. Mengambil pula. Kena cari apa Syawal lah. Tengok dia boleh ada apa. Sedangkan semua tahu binatang-binatang ni besok akan jadi pasir, akan jadi tanah dan hilang. Tapi dia boleh ada fikiran lagu tu. Dan lagi satu masalah di zaman Imam Barbahari daripada ikhwan, setiap golongan ni depa ada depa punya apa tu, apa panggil? Trademark. Apa? Trademark. Bukan, bukan trademark. Kan ada kasut ke atas kepala kan. Lalu kita panggil apa? Logo. Logo kan? Ha. Trademark tu. Passion dia. Jadi kita tengok tu, kita tahu lah dia ni geng mana. Zaman Imam Barbahari, ayam tu ada. Dia pakai bunga teratai. Dia kata, kenapa? Kerana bunga teratai ni, sebelum Allah buat arash, Allah buat alam, arash Allah ni di atas ayam. Jadi Pak Cik, dia kata, pergi tak mana, kalau ada tasik ke, ada apa ke, pokok yang akan sinonim dengan ayam ni adalah pokok teratai. Maka sebenarnya, bila kata wakana arshuhu alal ma, kerajaan Allah Ta'ala tu di atas ayam, di atas bunga teratai. Tu yang Ramli Syarif buat lagu teratai. Oh, teratai. Aduh, fikiran aku tu. Lepas tu, dia pun pula di Baghdad, binatang. Semut. Jadi, logo. Kita tahu, geng ni, dia suka buah binatang ni. Bunga.
kita pergi ke dia punya, dia punya tempat-tempat uzlah dia, bunga ros, bunga mawar tu penuh bunga-bunga mawar, kelopak mata, kelopak mata macam Ma'ruf Kharki, masjid dia terkenal yang kelopak mata. Oh, dahsyat. Jadi Imam Bahari terpaksa bagi tahu benda ni semua kat depa ni. Kata semua ni apa nama, al-hawam, as-sab' ni, ad-dawab, semua ni tak ada urusan kita. Depa ni semua dengan perintah Tuhan. Imam Bahari nak bagi tahu ni pula ke depa. Kita tengok lagi sekali. Wallahu a'lam.